Nih guys, kita sekarang kan udah kelar makan ya. Kita mau nyari cemilan ya, yang minuman yang enak, yang dingin-dingin, sama bisa ngopi juga ya. Kita mau kesini namanya Bengong. Bengong Tea and Bakery. Yuk. Kita mau bikin apa, minuman apa nih? Oh, dia mau Jito Sparkling Tea Taste. Jadi kita have it here outside. Can we sit there? What time? Oh, yeah. Alex, saya pengen putih dong. Oh, ice cream. Okay. So, what do you want? Alex, love it. Oh, ini lucu amat nih. Mango beer. Oh, mango beer juga. Ya, can I have one mango beer? Like a piggy. Nih guys, kita udah di dalam kafenya ya. Gua mesen apa sih namanya tuh, pulverized yogurt pakai taro. Ya belum nyobain kan pulverized yogurt pakai taro, dan si bapak nyobain lychee with smoothie. Dan yang lebih uniknya lagi guys, gua pesen puding mangga. Tuh nggak, tapi puding mangganya tuh kuat banget. Gua belum pernah tuh buat puding mangga seperti itu. Gak tau masalah puding mangga seperti apa. Kan ini puding mangga lo guys, puding mangga tuh ya, bentuknya teddy bear lagi tidur. Aduh, mau makannya juga sayang bener. Tuh, ya. Kita ambil. Aduh, lucu bener. Tuh. Mana matanya? Tuh, mata lagi tidur tuh. 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 Ya. Cute. Nanti ya, oh kalau gitu kalau nyalanya kan begini ya. Nah, ini namanya orang kreatif loh, very kreatif. Ini bikinnya juga nggak gampang nih. Depannya dari mangga juga. Wanginya kayak apa ya? Wangi. Kita nunggu smoothie-nya ya, nunggu smoothie-nya. Wow, ini udah datang tuh guys tuh ya, tempat makanannya tuh ya. Ini lychee smoothie-nya. Ya. Ini yogurt pakai pulverized, pakai taro. Cobain, yuk. Ya. Ini packaging-nya bagus nih guys tuh. Tuh bisa dibawa pulang tuh packaging-nya tuh, ya. Bagus packaging dia tuh. Jadi cabangnya ada di mana-mana lo guys, lo enggak cuma di sini ya. Nah, tuh lihat tuh. Yuk. Jadi kita mau nyobain guys. Aduh, gua juga mau makan juga, jadi kayaknya sayang bener nih. Cute banget soalnya. Sayap. Wah, ini kental sekali ya. Iya. Jangan dibuang, gua tau kita bisa pakai dulu. Ini ya. Ternyata bukan yogurt beku guys, ya yeah, seperti yang gue makan biasanya. Jadi dia based on susu, ada kayak ketan hitamnya, tapi udah angkur sama taro-nya. Tapi enak guys, tapi susunya masih berasa sekali. Rasa susunya kurang menyatu ke adonan dia punya ketan hitam sama taro-nya ya. Jadi rasanya cemplang. Nah, ini udah. Kalau ini smoothie. Ini smoothie-nya enak. Pas adonannya ini cemplang ya, jadi dia nggak menyatu dengan es dia, dengan susunya. Agak kecewa dengan ini.
sekarang gue mau nyobain mangga ini. Kamu sih makan kupingnya dulu. Kalau udah eh bibitnya. Cobain. Ya. Ini harga standar $6.50. $7.50 ya. Ini kuenya mahal, harganya $11.50. Kira-kira $11. Kita makan dulu ya dari pantatnya nih. Sayang. Habis cute sih kuenya. Makan tuh. Enak. Enak sekali kuenya. Ya. Soft. Adonan mangganya juga enak. The best. Enak. The best. Maaf ya tadi biar ya. Gila. Bisa soft gini nih ya. Belum pernah makan enak kayak gini. Hebat banget ini. The best. Benar kayak kapas ya. Jadi dalamnya juga ada mangganya. Enak juga mangganya. Ada asam-asamnya ya. Ini kayak mangga masih mangga muda. Jadi dia wangi mangganya itu bukan mangga dari esen ya. Jadi asli mangga nih. Gila, enak banget nih. Ada mangganya tuh. Kita bikinnya gitu. Enak. Lagi kesian. Masukin ke $10 sih mahal amat. Mahal, bikinnya susah kali ya. Ini aku ambil udungnya nih. Aduh, kesian. Hidungnya dari coklat putih. Hidungnya dari white coklat. Matanya juga dari coklat. Enak. Enak. Ini harganya mahal tapi nggak sia-sia ya. Buat makannya kita harus berat sih, udah habis dulu. Enak sih. Kulit Nggak, kamu aja. Kamu nggak kuat. Kamu nggak kuat. Kamu suka pula budaya sama saya ya. Kalau kamu suka. Gue di mangkanya ya. Gue kasih angka 10. Ini 3. Untuk penggunaannya 5. Ya. Tapi nggak apa-apa, namanya kita review makanan. Kita harus coba, ya. Dan juga kita harus mendukung kita punya lokal kuliner. Sekian pada sepi nih guys, ya. Oke, sampai di sini dulu acara kuliner kita ya. Sampai ketemu lagi di next video. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share-nya. Sampai ketemu di next video. Bye!